Dua batang identik dengan massa M 2 kg dan panjang 1 meter L dihubungkan ujung bagian atasnya dengan menggunakan engsel dan membentuk sudut theta 37 derajat dengan vertikal. Sebuah tali ringan tak bermasa menghubungkan ujung bawah batang kiri dan batang kanan tegak lurus seperti pada gambar. Sistem tersebut berada pada lantai dengan permukaan licin tanpa gesekan, kemudian nilai tegangan tali pada sistem tersebut adalah titik-titik Newton. Jadi, di sini kita diberikan suatu sistem yang terdiri dari dua buah batang identik yang berwarna biru. Di sini, kemudian membentuk sudut theta dengan vertikal, dan salah satu ujung bawah batang dihubungkan tali ke ujung batang yang lainnya secara tegak lurus, ya, seperti pada gambar. Pertanyaannya, tegangan tali yang berwarna hitam ini berapa nilainya? Sistem berada dalam kondisi keseimbangan, tentunya sistem tidak bergerak, ya. Kemudian, kita akan menggambarkan terlebih dahulu diagram gaya yang bekerja pada batang kiri maupun batang kanan. Kita akan pisah seperti ini. Kita mulai dari batang yang ada di sebelah kiri. Karena batang ini kita asumsikan homogen, maka batang akan memiliki berat atau memiliki W yang letaknya di tengah-tengah. Jadi kita akan gambarkan di sini ada gaya yang pertama yang kita miliki yaitu gaya berat. Kemudian ada lagi gaya tegangan tali atau tegangan talinya. Arahnya tentu saja ke arah kanan atas seperti ini. Dan karena batang ini berada pada lantai di sini, maka dia akan memiliki gaya normal arahnya ke atas seperti ini. Jadi, ini adalah gaya normal N, kemudian ada gaya berat W, dan ada gaya tegangan tali T seperti ini. Kemudian, kita lakukan hal yang sama pada batang yang kedua, yaitu batang sebelah kanan. Dia akan memiliki gaya berat W arahnya ke bawah karena masanya sama, maka kita tidak perlu memberikan indeks. Ya, kemudian ada gaya tegangan tali, karena tegangan talinya sama juga, kita tidak perlu memberikan indeks dan ada juga gaya normal. Nah, di sini gaya normalnya kita bedakan ya. Yang sebelah kiri tadi adalah normal yang satu atau N1. Kemudian yang sebelah kanan di sini kita gambarkan ada gaya normal yang kedua atau N2. ya Sebenarnya ada satu gaya lagi yaitu gaya engsel pada bagian atas di sini. Tapi untuk menjawab tegangan tali kita tidak memerlukan komponen dari gaya engsel yang ada di atas. Nah, sekarang kita akan memasukkan atau akan menggunakan syarat kesetimbangan pada sistem ini yaitu karena bendanya dalam kondisi setimbang kita bisa menggunakan persamaan hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0 dan juga hukum 1 Newton pada untuk rotasinya yaitu sigma torsi sama dengan 0 sebelum kita memasukkan persamaan kesetimbangannya kita perlu cari tahu terlebih dahulu tetanya di sini akan berpindah kemana saja ya jadi di atasnya ada teta Kemudian jika kita perhatikan, maka bagian yang ada di segitiga ini dari atas sampai bawah ini yang berwarna merah di sini tentu saja sama dengan 90 dikurangi teta ya. Jadi yang merah-merah ini nilainya pasti 90 dikurang teta. Dari mana dapatnya? Dapatnya kita dari sifat segitiga ya. Jadi jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180. Padahal di atas di sini kita sudah memiliki sudut 2 teta. Jadi sudut yang bawah ini kita misalkan x ya. Jadi x kemudian ditambah dengan x lagi ditambah dengan 2 teta itu kan sama dengan 180 derajat. Artinya 2x itu sama dengan 180 derajat dikurang 2teta yang berarti nilai x-nya kita bagi semua dengan 2 jadi 90 dikurang teta. Berarti yang sebelah kiri di sini adalah 90 dikurang teta, demikian juga yang kanan di sini yaitu 90 dikurangi dengan teta juga. Padahal sudut di sini 90 derajat, artinya sudut yang kecil yaitu sudut yang dibentuk antara tali dengan horizontal yang berwarna biru di sini nilainya pasti teta. Kita gunakan cara yang sama. Jadi 180 derajat itu sama dengan 90 derajat ditambah dengan 90 dikurang teta kemudian ditambah dengan misalkan uh, y ya misalkan yang teta ini kita belum tahu nilainya adalah y jadi 180 derajat sama dengan 90 ditambah 90 itu 180 derajat dikurangi dengan teta ditambah y yang berarti 180-nya bisa kita coret tetanya pindah ke kiri teta itu sama dengan y ya berarti y-nya di sini Teta artinya kita sudah menemukan sudut perpindahan sudut tetanya ada di sebelah bawah antara tali dengan bidang horizontal. Berarti kita bisa menguraikan untuk gaya tegangan tali. Kita mulai dari tali yang sebelah kiri atau tali yang pertama kita uraikan ke arah sumbu x dan sumbu y. Untuk kali ini, kita akan gunakan sumbu x dan sumbu y-nya seperti biasa, normal ya. Jadi, sumbu y-nya itu lurus ke atas seperti ini dan sumbu x-nya ke arah kanan. Jadi ini x, kemudian yang atas adalah y. Dan di sini teta, artinya teta atau t itu bisa kita uraikan yang ke arah kanan. Kita gambar ulang saja supaya lebih jelas. Jadi ini ada t, kemudian t-nya kita uraikan. Yang pertama adalah t yang ke arah sumbu x, kemudian t yang ke arah sumbu y seperti ini. Ke arah sumbu x karena teta ada di sini, maka dia di samping teta, maka nilainya adalah t cosinus teta. Sedangkan yang ke arah sumbu y adalah t sinus theta karena dia di depan sudut. Sehingga kita akan menggunakan persamaan yang pertama ke arah sumbu y dulu supaya kita mendapatkan banyak gaya ya. Jadi ada n1, ada w, ada t sin theta. Maka kita bisa tuliskan sigma f y itu harus sama dengan nol. Sebagai syarat kesimbangannya dia. Sigma f ya di sini kita memiliki t sinus theta yang ke arah atas positif yang ke bawah negatif yaitu ada minus w atau plus n1 dulu ditambah n1. Kemudian dikurangi W itu sama dengan nol. Kita buat ini menjadi persamaan pertama. Nah, kita lakukan juga hal yang sama pada tegangan tali atau tali yang ada di sisi kanan. Jadi, kita tinjau untuk batang yang kanan, kita tinjau sigma Fy nya ya. Jadi, dengan cara yang sama, kita memiliki T, maka tetanya nanti akan pindah di sebelah sini. Kita perhatikan, tetanya akan pindah di atas sini ya, karena sudut dalam berseberangan ini ada teta. Berarti kalau kita uraikan T-nya, kita uraikan ke arah kiri, kemudian ke arah bawah seperti ini. Kita langsung tuliskan aja pada batangnya ya. teta ada di sini, berarti yang ke arah kiri ini adalah T cosinus theta, sedangkan yang ke arah bawah adalah T sinus theta. Maka lakukan hal yang sama seperti pada persamaan satu. Kita tuliskan sigma f sama dengan 0 tetapi di batang 2. Maka kita punya persamaan N2. Kita tuliskan di sini positif N2 supaya sama posisinya ya n dengan n t dengan t kemudian t sin nya ke arah bawah jadi negatif t sinus teta kemudian negatif lagi w sama dengan 0 ini adalah persamaan dua yang kita dapatkan dari batang yang sebelah kanan kemudian dari persamaan satu dan persamaan dua kita bisa langsung mengeliminasi t sin tetanya ya karena yang atas positif yang bawah negatif bentuknya sama 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 t sin teta kita akan jumlahkan persamaan satu dan persamaan 2, maka T sin theta ditambah negatif T sin theta dia akan habis. Kemudian ada N1 plus N2, N1 ditambah N2, kemudian negatif W ditambah negatif V maka negatif 2W sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan N1 ditambah N2 sama dengan 2W atau 2 dikalikan M kali K, persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita akan meninjau keseimbangan rotasinya ya. Jadi kita akan pilih titik engselnya atau kita beri nama titik O di sini di titik O di atas. Ini juga ada titik O di atas pada batang yang kedua sama ya. Titiknya karena dia berimpit kita akan tinjau sigma torsi pada titik O sama dengan 0. Apa aja yang bisa kita dapatkan kita akan kerjakan di bawah di sini. Jadi sigma torsi di titik O sama dengan 0. Kita mulai dari batang yang sebelah kiri ya. Jadi batangnya sebelah kiri yang pertama kita memiliki gaya N1 atau lebih mudahnya kita gambar lagi ya saja. Oke, kita gambar ulang di sini ya. Tadi kita memiliki gaya berat di sini MG, kemudian ada gaya tegangan tali T, kemudian ada gaya normal N1 arahnya ke atas ya. ini N1 kita akan meninjau sigma torsi di titik O di atas yang pertama. gaya yang bekerja adalah MG, dia akan memutar batang ini Searah jarum jam, kemudian t juga akan memutar searah jarum jam, dan n1 akan memutar berlawanan jarum jam ya. Maka kita tuliskan dulu yang n1 dengan perjanjian kalau berlawanan negatif searah positif ya. Jadi negatif n1 kemudian dikalikan lengannya, lengan itu gaya tegak lurusnya ya. Jadi kalau eh maaf bukan gaya jarak tegak lurusnya, jadi kita buat jaraknya mana untuk n1 ke titik O. Kalau kita perpanjang seperti ini n1, maka jarak tegak lurusnya adalah ini dia. Jadi ini adalah D1, anggap aja dia D1. Berarti kalau di situ teta, maka di sini juga teta. Berarti D1-nya sama dengan L sin teta, karena panjang ini adalah L ya. Jadi N1 dikalikan L sinus teta, karena dia ada di depan sudut. Kemudian ditambah dengan M kalikan G, maka positif dia karena memutar batang itu searah jarum jam. Kemudian mana jaraknya? Sama dengan cara mencari pada N1, kita perpanjang seperti ini. Kemudian kita akan menemukan jaraknya yaitu yang ini. Dari posisi perpanjangannya sampai titik O. Nah, ini kita sebut sebagai D2. Ini adalah jarak tegak lurusnya ya. D2 berapa nilainya? Tetanya juga ada pindah di sini. Maka D2 adalah setengah L sin teta juga. Ini setengah L dikalikan sin teta. Atau bisa juga kita gunakan cara lain yaitu MG-nya kita uraikan ya. Jadi MG-nya ada yang ke arah bawah, dan ada yang ke arah kiri seperti ini. Nah, kemudian tetanya nanti akan berpindah di sini, maka ini mg sin teta yang akan memberikan torsi hanya mg sin teta yang mg cos teta tidak. Jaraknya dari posisi MK sin teta sampai ke o oh, setengah l, maka sama aja mg dikalikan sin teta dikalikan setengah l. Jadi terserah mau menggunakan uh, mana yang mau ditegak luruskan ya, apakah lengannya atau apakah gayanya, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya kita akan melihat yang gaya tegangan tali atau T ya. Dia akan memutar batang ini searah jarum jam. Jadi ini positif T. Kemudian dikalikan dengan lengan dari T itu. Nah, kita akan uraikan dulu nih nilai T-nya. Kita akan uraikan untuk T ini akan lebih mudah kita uraikan yang satu T yang paralel dengan batang, yang kedua yang tegak lurus supaya nanti lengannya kita bisa langsung ambil yaitu L ya. Jadi T-nya kita uraikan seperti ini. Ada T yang tegak lurus dengan batang seperti ini T Kemudian ada yang T searah dengan batang atau paralel dengan batang. Nah, T-nya akan kita uraikan seperti ini. Masalahnya kita perlu mengetahui sudutnya terlebih dahulu ya. Tadi di sini kita punya sudut antara T dengan bidang horizontal adalah teta. Kemudian di awal tadi sudah kita dapatkan juga sudut antara dari atas sampai ke bawah di sini adalah 90 dikurang teta ya. Sehingga kita bisa mencari bagian yang dari batang sampai ke tali saja. Yaitu tentu saja 90 dikurang teta dikurangi teta lagi. Jadi bagian yang kecil di sini adalah 90 derajat dikurangi teta kemudian dikurang teta lagi atau dengan kata lain 90 dikurang 2 teta maka sudutnya di sini adalah 90 dikurang 2 teta 90 derajat dikurangi 2 teta maka t yang tegak lurus di sini adalah yang di depan jadi sin t dikalikan sinus 90 dikurangi 2 teta atau Sin 90 dikurang teta itu nilainya sama dengan cosinus 2 teta. Jadi yang ke arah tegak lurus atau tangensial dengan batang itu nilainya adalah T dikalikan cos 2 teta. Dan ini yang akan memberikan torsi sedangkan yang ke arah paralel di sini dia tidak akan memberikan torsi. Maka tidak perlu kita tuliskan ya karena dia searah atau sejajar dengan porosnya yang ada di O. Sehingga untuk T nya kita pakai T dikalikan cosinus 2 teta. Kemudian lengannya adalah dari bawah sampai ke atas tentu saja sama dengan L. Ini sama dengan 0 ya. Jadi kita sudah dapatkan untuk persamaan kesetimbangan untuk rotasinya di batang yang pertama. Selanjutnya penulisannya kita sederhanakan semua ruas itu memiliki L ya semua sisi punya L maka kita bagi semuanya dengan L. L-nya akan habis, ini dibagi L habis, bagi L habis dan dibagi L juga habis sehingga kita memiliki persamaan negatif N1 atau yang negatif kita pindah ke kanan nanti jadi sama dengan setengah Mg sin teta kemudian ditambah dengan T dikalikan kosinus 2 teta sama dengan N1 persamaan keempat. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama tetapi pada batang yang kedua atau batang sebelah kanan. Kita gambarkan ulang batang sebelah kanannya seperti ini. Oke ini adalah batang yang ada di sisi kanan. Gayanya masih sama yaitu kita memiliki gaya N2 arahnya ke atas seperti ini kemudian ada gaya W2 atau M kali G langsung aja di sini M kali kan gravitasi kemudian ada tegangan tali arahnya ke kiri T ya kemudian kita akan meninjau juga sigma torsi di posisi O atau di poros O itu sama dengan 0 yang pertama adalah MG dan N2 jaraknya sama yaitu seperti ini ya jadi untuk yang MG kita masih memiliki bentuk yang sama jadi teta kemudian di sini teta maka jarak tegak lurusnya kita pakai jaraknya saja yang dibuat tegak lurus dengan gaya Berarti ini adalah setengah L sin theta. Maka yang atas setengah L sin theta. Kemudian lakukan hal yang sama untuk N2. N2 jika kita perpanjang ke atas, maka kita akan menemukan jarak tegak lurusnya terhadap poros, yaitu L, kemudian di sini theta. Ya, karena di atas teta maka di bawah sini pasti theta. Sudut dalam berseberangan, maka N2 dikalikan L sin theta. Ya n2 memutar batang searah jarum jam, berlawanan jarum jam, kemudian mg dan t memutar batang searah jarum jam. Berarti kita bisa tuliskan negatif n2 dikalikan lengannya adalah l kalikan sinus theta, yaitu posisi atau jarak dari o sampai ke posisi ini ya. Kemudian untuk yang w atau mg, mg akan memutar batang searah jarum jam, jadi positif mg dikalikan lengannya adalah setengah dikalikan L sin theta. Kemudian T. T di sini sudah tegak lurus ya. Karena dia sudah tegak lurus kita tidak perlu menguraikan lagi jaraknya ke poros. Jadi T-nya kita biarkan T. Dan T ini akan memutar batang searah jarum jam jadi positif T. Nah masalahnya kita belum tahu jarak atau panjang dari posisi O ke gaya T ini. Ini nilainya berapa kita akan cari terlebih dahulu. Untuk mencarinya, kita akan lebih mudah menggunakan segitiga atau uh, bentuk yang atas, ya, atau kita gambar ulang. Oke, kita gambar ulang di sini, ya. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan garis bantuan yang warna-warna merah ini. Jadi, kita perhatikan di sini, teta, kemudian sisi miring ini adalah L, kemudian sisi miring ini juga L, ya. Jadi, kita perhatikan segitiga besar ini, segitiga ini, kemudian yang ini, kemudian yang sebelah kiri ini, atau yang sama kanan juga akan sama karena dia simetri, ya. Kita lihat segitiga tersebut maka kita bisa hitung bagian yang kecil di sini ini nilainya pasti L sinus theta ya jadi ini L sin theta yang kanan juga pasti L sinus theta padahal kita tahu tadi di sini nilainya adalah theta untuk mencari lengan yang dimiliki oleh T yaitu dari posisi O sampai ke titik T atau sampai di tegangan tadi tersebut kita perlu bantuan atau kita perlu tahu nilai dari yang panjang kecil ini kita misalkan panjangnya adalah X maka dengan menggunakan bantuan segitiga bawah, segitiga bawah adalah segitiga yang kecil, yaitu dari posisi T ini, kemudian ke bawah sini, kemudian seperti ini ya. Kita perhatikan segitiga bawah, maka kita bisa dapat trigonometrinya yaitu sin theta itu sama dengan depan adalah X dibagi dengan miring. Miringnya adalah sisi L sin theta tambah L sin theta atau 2L sin theta. Dengan kata lain, nilai X-nya adalah 2L sin kuadrat teta itu sama dengan X. Padahal yang kita cari tahu, yang kita perlu tahu adalah posisi dari titik O sampai di T di sini. Maka dari atas sampai bawah ini, nilainya pasti L dikurangi dengan X. ya. Jadi yang kita butuhkan adalah nilai ini, L min X. Yaitu L dikurangi 2L sin kuadrat teta. Nah ini adalah lengan atau jarak ke poros yang dimiliki oleh Daya tegangan tali T tadi ya. Jadi T-nya di sini. Dia akan memiliki jarak ke poros nilainya sama dengan L dikurang 2L sin kuadrat teta. Kita tuliskan di sini. T dikalikan L minus 2L. Oh maaf, L dulu dikurangi dengan 2L sin kuadrat teta sama dengan 0. Ini kita sederhanakan. Caranya sama dengan persamaan sebelumnya. Jadi negatif N2 dikalikan L sin theta kita keluarkan dulu L nya ditambah setengah MG dikalikan L sinus theta kemudian ditambah dengan T dikalikan L 1 minus 2 sin kuadrat theta sama dengan 0 semua sisi atau semua ruas punya L kita bisa bagi semuanya dengan L maka L nya akan habis seperti ini ya sehingga kita bisa menuliskan Uh, Mg nya kita tuliskan supaya bentuknya sama dengan persamaan 4 Jadi yang Mg kita taruh di depan Setengah Mg sinus teta Kemudian ditambah dengan T dikalikan 1 minus 2 sin kuadrat teta Kemudian yang N2 nya kita pindah ke kanan Jadi sama dengan N2 dikalikan sin teta Oke untuk persamaan 4 ada sedikit penyesuaian ya Jadi ternyata kita belum menuliskan sin tetanya Jadi N1 kita harus masih kalikan dia dengan sin theta. N1 dikalikan sinus theta. Nah, sudah kita dapatkan persamaan 4 dan persamaan 5 seperti ini. Selanjutnya, dari persamaan-persamaan yang ada, kita bisa hubungkan ya. Jadi, dari persamaan 3, kita memiliki bentuk N1 plus N2 sama dengan 2MG. Dan persamaan 4, persamaan 5, kalau kita jumlahkan, nanti kita juga akan menemukan bentuk N1 plus N2. Oke, jadi kita akan mulai dari sini. Persamaan 4 kita jumlah dengan persamaan 5 maka kita akan mendapatkan setengah mg sin theta satu persatu lihat setengah mg sin theta ditambah setengah mg sin theta maka kita akan dapat nilainya adalah mg sin theta selanjutnya ada t cosinus 2 theta ada t 1 minus 2 sin kuadrat theta maka kita tinggal jumlahkan aja apa adanya yaitu plus t dalam kurung cos 2 theta kemudian Ditambah 1 min 2 sin kuadrat teta. Kemudian sama dengan n1 sin teta ditambah n2 sin teta. Maka kita dapat n1 ditambah n2 dikalikan sin teta. Nah ini persamaan atau hasil dari persamaan 4 ditambah dengan persamaan 5. Padahal kita tahu n1 plus n2 dari persamaan 3 itu nilainya adalah 2 mg. Jadi di sini ada. N1 plus N2 juga Maka kita bisa ganti menjadi 2MG Sehingga bentuk persamaannya menjadi MG sinus theta Ditambah T dikalikan cosinus 2 theta Ditambah 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta Sama dengan N1 plus N2 adalah 2MG dikalikan sinus theta ya, Jadi 2MG nya dapat dari persamaan 3 Sinus theta -nya kita tuliskan ulang sehingga kita bisa Mendapatkan yang sebelah kiri ada Mg sin teta Yang sebelah kanan ada 2 Mg sin teta Maka kalau kita pindah jadi 2 Mg sin teta dikurang Mg sin teta Jadinya 1 Mg sin teta Sehingga kita dapatkan T dalam kurung kosinus 2 teta ditambah 1-2 sin kuadrat teta Itu sama dengan dipindah ke kanan jadi Mg sin teta Nah selanjutnya kita akan coba sederhanakan bentuk yang ada di dalam kurung ini. Jadi cos 2 theta ditambah 1 min 2 sin kuadrat theta. Kita tahu bentuk atau identitas dari cos 2 theta atau sudut ganda itu nilainya sama dengan kalau kita punya cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta dikurangi dengan sinus kuadrat theta. Sehingga kita bisa tuliskan bentuknya cos kuadrat theta dikurang dengan sin kuadrat theta ini pengganti dari cos 2 teta ya kemudian ditambah 1, dikurangi dengan 2 sin kuadrat teta. Berarti yang sin kuadratnya bisa kita jumlahkan, atau kita bisa gunakan identitas lain yang lebih menguntungkan ya. Jadi bentuk yang ini, 1 dikurang sin kuadrat teta, itu tidak lain adalah cos kuadrat teta ya. Jadi kita punya, ini bisa ditulis 1 min sin kuadrat teta, dan bentuk 1 min sin kuadrat teta itu sama dengan cos kuadrat teta. Maka kita punya cos kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta dikurangi dengan 2 sin kuadrat theta. Jadi cos kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta jadinya 2 kali cos kuadrat theta kemudian dikurangi dengan 2 kali sin kuadrat theta. Berikutnya duanya kita keluarkan baru kita menggunakan identitas yang atas tadi akan lebih menguntungkan. Cos kuadrat theta dikurang dengan sin kuadrat theta atau 2 kali cosinus 2 theta ya. Kalau mau sederhana kita bisa gunakan persamaan ini. Berarti T dikalikan dalam kurung 2 kali cosinus 2 teta sama dengan mg sin teta. Nah akhirnya kita bisa mendapatkan nilai T-nya atau tegangan talinya T sama dengan m dikalikan g dikalikan sinus teta dibagi dengan 2 dikalikan cos 2 teta newton. Nah ini adalah nilai dari tegangan tali pada dua batang tersebut. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilainya ya. Kita akan gunakan gravitasi 10, masanya 2 kg, tetanya 37 derajat. Jadi G-nya kita gunakan 10, uh, 10 meter per second kuadrat ya. Kemudian masanya adalah 2 kg, tetanya adalah 37 derajat. Nah ada yang perlu diperhatikan di sini. Jika kita menggunakan bentuk cos 2 teta dan sudutnya adalah 37 derajat maka akan susah. Maka lebih bagus atau lebih baik kita akan menggunakan bentuk yang ini saja. Yang sudutnya sudut uh, tunggal ya. Jadi kita akan menggunakan bentuk yang ini. Jadi kita tidak menggunakan yang untuk menghitung perhitungan kita tidak menggunakan yang cos 2 teta. Tapi kita gunakan yang 2 kali cos kuadrat min sin kuadrat supaya bisa dihitung secara langsung tanpa kalkulator. Maka kita bisa masukkan nilainya yaitu T sama dengan untuk yang bagian pembilangnya kita memiliki M. M nya 2, G nya 10 jadi 20. Dikalikan sin teta, sin 37 adalah 3 per 5 dibagi 2 dalam kurung cos kuadrat teta jadi 4 per 5 kuadrat ya. Cos 37 itu 4 per 5 jadi 16 per 25 dikurang dengan sin kuadrat teta. Sin kuadrat itu berarti 9 per 25 karena sin 37 adalah 3 per 5. Ini akan sama dengan untuk bagian yang atas, jadi 20 dibagi 5 itu adalah 4, 4 kali 3 berarti 12. 12 kemudian yang bawah 2 dikali, 16 dikurangi 9, 7 per 25 ya, ini 7 dibagi dengan 25. Atau bisa kita sanakan 12 nya dengan 2 bisa kita coret ya, dapatnya 6, jadi sama dengan 6 dikalikan 25, 150 berarti kita dapat 150 dibagi dengan 7 Newton. Nah, selanjutnya jika ingin atau menghendaki bentuk desimal tinggal dihitung menggunakan kalkulator. Oke, demikian pembahasan untuk soal ini.